Diduga akibat ugal-ugalan di jalan raya, satu unit bus penumpang yang hilang kendali menabrak sebuah truk pengangkut ayam di jalan lintas Sumatera, Meranti, Asahan, Sumatera Utara. Supir dan kernet truk mengalami luka berat karena terjepit badan kemudi truk yang terbalik. Sedangkan 6 penumpang bus tersebut selamat dan hanya mengalami luka ringan. Truk yang mengangkut ratusan ayam yang akan dibawa keluar kota tersebut terbalik setelah mencoba menghindar dan akhirnya ditabrak bus yang ugal-ugalan hingga ringsek berat pada bagian depan. Sedangkan bus mengangkut penumpang tersebut masuk ke dalam parit dan juga mengalami ringsek pada bagian depan. Kejadian berawal di mana bus dengan nomor polisi BK7716DO datang dari arah Rantau Prapat menuju Medan melintas dengan kecepatan tinggi. Diduga karena ugal-ugalan saat mendahului kendaraan di depannya, bus hilang kendali hingga menabrak kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan menanyai sejumlah saksi. Tabrakan sama pickup yang bawa ayam. Jadi ada korban nggak tadi? Tadi aku kecampak sih dari luar ini, karena kan kayak mungkin dia nggak bisa ngerem, remnya juga gimana gitu, terakhirnya tabrakan sama itu. Jadi ada luka-luka tadi? Cuma bagian belakang sih kebanting. Mau kemana tadi? Ke Medan. Kasus kecelakaan tersebut kini dalam penanganan pihak unit laka lantas Polres Asahan dan mengamankan barang bukti. Akibat kecelakaan tersebut, jalan lintas Meranti sempat tersendat 5 km. Dari Asahan, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. 1, 2, 3.